Bali United cari lawan tanding, ada yang minat. Bolasport.com, Bali United sedang mencari lawan uji tanding guna untuk mempersiapkan diri menyambut kompetisi baru. Seperti yang diketahui, saat ini Bali United tidak memiliki agenda. Bali United sebelumnya sempat mengikuti Piala Presiden 2022. Namun sayang, laju Bali United harus terhenti di babak penyisihan grup. Tim yang dinahkodai oleh pelatih Stefano Cugura tersebut gagal bersaing dengan Persib Bandung dan Bayangkara FC di grup C. Dari 3 pertandingan, Bali United mengumpulkan 4 poin dan bertengger di peringkat ketiga. Poin milik Bali United sendiri sejatinya sama dengan Bayangkara FC. Namun Irfan Jaya DKK kalah head-to-head dari The Guardian. Masih adanya waktu inilah yang ingin dimanfaatkan Bali United untuk menggelar uji tanding. Akan tetapi hingga sekarang Bali United belum menemukan lawannya. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Bali United, Antonio Claudio. Antonio Claudio pun tak menutup kemungkinan bakal mengajak uji tanding jika ada tim yang menggelar TC di Bali. Sejauh ini, belum ada agenda uji coba, kata Antonio Claudio, dilansir bolasport.com dari laman resmi Bali United. Apabila ada tim yang TC di Bali, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan beruji coba, tetapi sejauh ini belum ada agenda, tuturnya.